Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Manto Channel Oleh. Oke, okay, kali ini kita ada kerjaan teman-teman ya. Turun kapas kopling unit Hilux Oke, okay. jadi seperti apa cara kita nurunin? ya ini kita turunin caranya seperti ini teman-teman. Karena unit Hilux ini transmisinya berat sekali teman-teman ya. Ada transfer case-nya juga yang bikin berat. Jadinya kita menggunakan katrol seperti ini teman-teman. Nah ini kita pakai jack stand seperti ini teman-teman ya. Kita menggunakan jack stand seperti ini, dua. Nah, katrol kita gantung di sini. Nah, itu ke ya, transmisinya. Biar dia ada pegangan teman-teman ya, menggunakan linggis kita ini. Kita pakai linggis. Nah, tangan saya udah kayak petani teman-teman ya, karena di bawah kotor sekali dia. Oke, kita menuju ke bawah teman-teman ya, kita lihat transmisinya. Kita lihat Transmisinya yang di bawah ini udah turun tadi nih Ini tak turunin berdua sama teman-teman Bagian ngatrol saya, saya tadi bagian bawah Tidak sempat videoin uh, bagian bawahnya tadi teman-teman ya Karena uh, kotor sekali tadi Oke okay. lain kali next saya akan bikinkan video dari awal uh, proses pembongkarannya Oke okay, sekarang kita lihat kondisi transmisi di bawah Oke, okay, ini kondisi di bawah teman-teman ya. Ini Trans koplingnya udah turun. Nah, ini. Nah, ini kalau kita turunkan menggunakan dongkrak atau apa ini teman-teman, aduh. Lumayan tenaga kita termakan ini sama transmisi. Nah, segini panjang nih transmisinya ini teman-teman. Nah, ini kan panjang sekali dia ya. ada transfer case-nya juga. Oke, okay, ini jadi Model transmisinya udah menggunakan uh, aktuator teman-teman ya. Sudah elektrik. Perpindahan gigi 4 kali 4-nya udah menggunakan uh, yang elektrik teman-teman ya, ya, depan belakang. Nah, itu uh, mataharinya. Nanti ini habis ini kita akan buka. Itu kemarin udah habis jadi sekali, teman-teman ya. Mobil ini udah tidak bisa jalan. Sekarang kita akan buka uh, kita lihat uh, kondisi Kampasnya seperti apa Oke langsung aja kita bongkar dulu ya Teman-teman ya Nah ini kondisinya teman-teman ya Ini kondisi kampasnya Ini Mataharinya Oke setelah kita bongkar ini kondisinya Habis teman-teman ya dan ini terlihat, terlihat dari mataharinya Ini seperti kebakar teman-teman ya enggak tahu ini dipaksa atau mungkin dia kakinya nempel terus di pedal kopling teman-teman ya. Soalnya dari mataharinya seperti kayak gosong gini teman-teman. Nah ini biru-biru bercak kayak panas gitu teman-teman ya. Oke. Okay. Nanti kita akan ganti baru release bearing ke kampas sama mataharinya teman-teman ya. Kita ganti baru. Oke, okay, mungkin sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Oke okay, nextnya nanti kalau ada project lagi turun kopling saya akan videokan dari awal uh, proses pembongkarannya biar teman-teman tahu karena dia di unit hilux ini ada beberapa part yang harus kita lepas teman-teman ya biar dia tidak Kesangkut uh, pas kita keluarkan uh, transmisinya teman-teman ya nanti di next videonya baru saya kasih tahu dan video lengkapnya Oke, okay, sekian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.